Bapak Brata. Assalamualaikum. Bunda, ingat prokes, kita tidak boleh peluk-pelukan dulu sayang. Iya, Yasmin kadang lupa. Oh iya nih Bun, Yasmin bawain jajanan, lumayan buat teman minum teh. Aduh repot-repot, bawa-bawa makanan segala. Yuk masuk yuk. Ayo. Yuk masuk. Kamu duduk dulu ya sayang ya. Oh iya Bunda. Bunda panggilin Kevin dulu ya. Oh emangnya Kevin belum bangun ya? Biasanya sih udah bangun, makanya aku lihat dulu ya. Oke, oke. Yasmin duduk ya. Iya. Sekilas info COVID-19. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan perkembangan COVID-19 di Indonesia sangat baik. Ditandai dengan penurunan kasus selama 3 bulan terakhir. Kevin, bangun Kevin. Bangun nak, ini udah jam berapa? Katanya kamu ada janji sama kepala klinik. Oh. Hah? Ah, kamu kaget-kaget juga aja. Gimana sih? Ayo cepetan tuh Yasmin udah nunggu. Yasmin nyamperin? Iya. Aduh, tuh anak dari dulu gak berubah. Lu bisa ketemu di mana, kek? Ya gak apa-apa kali, itu kan tandanya perhatian sama kamu. Mana? Ayo cepetan deh, dia udah nunggu tuh lama. Terus mau ngapain lagi sekarang? Ini mau beres-beres sebentar. Ya udah, cepet ya. Data yang kami terima saat ini, perkembangan COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan sangat baik. Ditandai dengan penurunan yang telah terjadi dalam kurang lebih 3 bulan. Tidak hanya itu, penularan kasus COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan sangat rendah. Alhamdulillah dengan rata-rata ya, kasus COVID sudah turun. Iya ya Bun. Tapi jangan lupa tetap jaga prokes. Iya, makanya Yasmin juga sering banget bilangin Kevin biar jangan lupa pakai masker. Tuh bandel banget, Bun. Siapa yang lupa? Aku tuh gak lupa, Bun. Aku cuma gak ingat aja. Kebiasaan. Mana maskernya? Ada, Bun, di tas. Pakai dong. Udah, ntar aja. Pake sekarang aja sih ya. Udah, ntar aja. Kan nih, susah banget dibilanginnya. Pakai. Yaudah, Bun. Enggak. Pakai dulu. Antar aja Bun. Enggak. Ya udah, assalamualaikum. Bun, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak pegangan sih? Males lah, lagi bete aku. Lah, bete kenapa? Ya kamu sih susah banget disuruh pakai masker. Ya elah, pakai maskernya ntar aja kalau udah nyampe. Ya, pegangan ya. Udah biarin aja. Ntar jatuh loh. Bakalan. Razia masker. Bang, lari bang, ada razia masker depan. Razia masker? Bilang tadi pakai masker. Serius? Ah, razia. Gimana dong? Aduh, ntar. Cari dulu maskernya. Coba. Kok gak ada sih maskernya? Iya, tadi kamu bilang ada di tas. Tadi ada, kok sekarang gak ada? Yaudah, kita kabur aja. Putar balik. Mau kemana? Mau berangkat kerja, Pak. Kenapa nggak pakai masker? Maskernya tadi ada, Pak. Tapi sekarang nggak ada. Ya sudah, sekarang kamu ikut kita. Ah, Pak. Bapak manggil saya. Jojo? Kevin. Wah, prokes. Oh iya, lupa gue. Oh, ternyata kalian sudah saling mengenal toh. Oh, iya, Pak. Jadi si Jojo ini tuh teman kuliah saya, Pak, tapi beda jurusan. Ya, baguslah kalau memang kalian sudah saling mengenal. Oh iya, Pak. Bapak manggil saya datang ke sini untuk apa ya, Pak?
serem juga ya. Masih kaget aja sih lu, Vin. Emangnya lu tuh belum pernah dikirim tugas keluar gitu ya? Iya, belum sih. Tapi buat apaan sih? Kan COVID udah turun, udah normal. Ngapain kita ditugasin ke daerah segala? Justru kita tuh harus siap sama gelombang berikutnya, Vin. Meskipun angka COVID-19 itu udah turun, kita nggak bakal tahu apa yang terjadi ke depan. Makanya kita tuh harus tetap mengedukasi masyarakat, Vin. Ya, tapi kan ngeri-ngeri sedap juga nih. Cemen amat sih lu. Hah? Dengerin gua, ya. Ini tugas yang mulia, Vin. Mau kita mati hari ini, besok atau lusa, itu udah ada yang ngatur, bro. Sebagai garda terdepan, kita tuh harus bisa mengingatkan masyarakat untuk biar nggak lupa sama 5M, Vin. Ngerti nggak? Gue tetep aja cerewet kayak zaman dulu. Sayang! Jojo? Yasmin, kok lo ada di sini sih? Lo juga ngapain ada di sini? Oh, kalian si pacaran ya? Masih dong, ya kan sayang? Iya dong. Ini apaan yang? Apa? Coba kulit. Enggak usah dilihat. Yang? Kamu ditugasin keluar daerah. Apa enggak denger? Ini apa? Kamu segala ditugasin keluar daerah? Iya. Aku enggak mau ya kamu berangkat. Lagian ngapain sih tugasin keluar daerah segala? Covidnya juga udah turun. Yang ini kan tugas dari kepala klinik, masa aku tolak? Lagian juga ini tugas resmi dari Satgas Penanganan COVID-19, Yang. Oh, jadi kamu lebih mentingin kerjaan gitu ketimbang perasaan aku? Ya, bukan gitu. Yang dengerin ya, aku ini nakes. Aku garda terdepan penanganan COVID-19. Jadi kalau aku aja nggak siap untuk berangkat, gimana yang lain? Ayolah, ya ngertiin. Udah, serah kamu aja deh. Yang. Yang, jangan ngamuk lagi dong ya, Yang! Sabar, ya. Ngambek mulu, dong. Ya, sabar lah, cewek memang gitu. Yaudah, mending lu fokus kerja aja. Oke, semangat dong. Iya. Jadi gitu, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, kalau gitu Yasmin pamit pulang ya, Bunda. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Kevin. Yasmin sudah cerita semua ke Bunda. Kamu berangkat besok kan? Bunda gak masalah kan? Kalau Kevin berangkat ke pedalaman besok. Gak apa-apa. Itu kan tugas mulia. Demi bangsa dan negara. COVID-19 sih memang sudah turun. Tapi bukan berarti virus itu udah hilang. Masyarakat banyak yang lalai dan lengah dalam menjalankan prokes. Untuk itu tugas kamu di sana nantinya. Tapi kamu kapan divaksin? Vaksin? Kalau soal vaksin, ya ntar biar Kevin pikirin dulu ya, Bun. Oh, Kevin mau mandi, udah bau nih. Alasan aja kamu itu ya. Yaudah, Bun. Aku berangkat dulu ya. Yaudah, kamu hati-hati ya di sana. Jangan lupa tuh masker selalu dipakai. Iya. Kebiasaan. Halo, Tante. Ini Jojo kan? Iya, Tante. Oh, Jojo. Sehat kamu? Alhamdulillah. Jadi kamu berangkat berdua nih? Oh, emangnya Kevin gak cerita, Tante? Enggak tuh. Wah, kalau kebiasaan, Vin. Yaudah, Bun. Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya, Tante. Nanti aku telepon ya. Iya. Dah, Bun. Bentar, Jo. Sayang. Kamu hati-hati di sana ya. Juga Didi baik-baik.
Jangan nakal. Iya, iya. Kamu juga jaga diri baik-baik ya. Pasti. Ya, Bun. Dadah. Hati-hati.